Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Inlet. Oke, jadi kali ini saya kedatangan STB lagi. Ini dari Mbak Roasih apa ya ini ya, Desa Kendal Doyong, Pilanggati, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah berarti teman-teman. Oke, langsung saja saya akan buka. Ini H-2 lebaran teman-teman, saya masih kerja. Mati total, saya akan coba buka dulu ya, karena takut di dalamnya pada konslet. Nah ini ya, ini ICLDO nya katanya jalurnya pada putus teman-teman. Iya, ini LDO nya teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat sendiri, ini jalurnya pada putus ya. Oke, jadi sekarang saya akan coba melanjutkan video yang kemarin. Itu inilah STB yang IC-nya mati ya. Jadi ini IC-nya baru datang. Sekarang tinggal saya pasang teman-teman. Ini GX6701. GX6701 ya. Nggak bisa fokus. Nah ini GX6701. Langsung saja saya akan coba pasang. Saya lepas dulu teman-teman. Ini menggunakan solder uap. Oke, sangat mudah ya melepasnya. Ini adalah IC yang baru. Saya akan langsung pasang. Jadi titik nomor satunya adalah sebelah sini ya. Nah ini. Thank you.
Sudah ya teman-teman, sudah terpasang IC-nya. Mas. Ring dia lah. Oke, karena tegangan 1,2 voltnya ini PCB-nya rusak ya. Ini kalau saya paksakan menggunakan IC, takutnya nggak awet teman-teman, maka saya pasang DC step down saja. Ini saya pasang dulu. Ini untuk pemasangannya saya nggak video ya, karena sudah sering banget saya bikin video. Nah ini ya teman-teman, untuk DC step down nya untuk supply 1,2 volt sudah terpasang. Sekarang tinggal percobaan. Mudah-mudahan IC nya saya masangnya oke ya, atau enggak ada yang konslet, jadi bisa langsung hidup. Saya akan coba. Nah ini sudah tampil bot. Apakah mentok di bot? Oke, mantap banget nih. Ternyata selain tegangan 1,2 volt atau IC LDO nya yang rusak, ini IC chipsetnya juga rusak teman-teman. Setelah penggantian, alhamdulillah berhasil. Sekarang tinggal packing. Jangan lupa heatsink nya dipasang dulu ya.